Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kepada satu lagi pandang pertama daripada saya, Ikhwan Aziz, untuk Amaz Omai. Jadi hari ini kita ada Samsung Gear Live yang dikuasakan oleh Android Wear. Okay, jadi mari kita tengok bentuk fizikalnya. Jadi kalau kat atas ni, ni kemasan dia. Untuk makluman, Samsung Gear Live tidak mempunyai kamera. Tidak mempunyai kamera. Jadi di sebelah kiri, kanan ini, kita dapat butang kuasa. Butang kuasa di sini, dan ini adalah mikrofon. Dan di belakangnya pula adalah pengecas. Yang besi ini adalah pengecas, dan yang ini adalah sensor infrared yang akan mengesan degupan jantung anda. Dan di sebelah kanan pula adalah klip yang akan dilekatkan kepada charger. Ini pula adalah kabel pengecas Samsung Gear Live. Jadi boleh nampak kat sini ada 4, bukan 4, ada 5 pin yang akan disambungkan kepada belakangnya lah. Ia menggunakan soket USB. Okey, kita akan tengok compatible apps. Jadi kita akan install aplikasi Duolingo. So boleh belajar bahasa So install SAP. Sekali lagi nak ingatkan yang install application semua kena melalui phone. Dan apabila download ni habis, jadi dekat Android Wear pun akan muncullah app Duolingo. Nampak? Duolingo install. Okey. Dah boleh launch Duolingo pada Android Wear anda. Jadi itu berkenaan installation app pada Android Wear anda. Okay, jadi untuk mengaktifkan Samsung Gear Live, semua informasinya dipaparkan dalam bentuk kad. Tengok kalau kita swipe dari bawah ke atas, boleh nampak semua informasi mengenai kad. Macam ni, email. Email ni kita nak buat apa? Aktif ke, reply ke? Jadi kalau kita nak buat satu action untuk kad tersebut, kita hanya swipe daripada kanan ke kiri. Okay? Jadi macam contohnya email ni, kemudian kalau ni trafik sekarang, kalau daripada sini ke rumah, boleh nampak lah. Itu pun kena swipe daripada kanan ke kiri, dan kalau nak navigate, tekan tengah tu. Dan ni new info traffic ni adalah aplikasi pada Android, dan boleh tengok. Dan kalau nak close, swipe ke kanan saja, daripada kanan ke kiri. Jadi nak close email, kanan ke kiri. Nak close card ni, kanan ke kiri. Jadi kalau nak menukar paparan jam pula, hanya long press, dan boleh pilih lah antara muka yang mana satu diinginkan. Okey, jadi itu adalah kalau kontrol secara jari. Kali ini kita akan cuba kontrol secara sebutan. Okey, katakan daripada sini kita ingin mengambil nota. Okey, jadi okey Google, take a note. Buy egg tomorrow. Buy eggs tomorrow. Sepatutnya nak beli telur, tapi jadi buy eat tomorrow. Apapun itu, mungkin sebab masalah kita kan, lidah orang ASEAN. Okay, mungkin kita boleh cuba untuk kawalan lain pula. Okay Google. Seperti mana yang anda maklum, sebab mic tu sebelah kanan. Jadi macam kalau ada bunyi lain akan jadi gangguan. Jadi saya pun terpaksa diam semasa nak demonstrasikan penggunaan kawalan suara. Okay Google. Show me my heart rate. Jadi macam tadi kita dah lihat kawalan suara untuk mengesan degupan jantung. Kalau tadi kita dapat lihat pengecaman suara tu, dia masih memerlukan internet untuk menasih kawalan suara. Jadi sekiranya anda sedang berada di kawasan yang tidak mempunyai internet, jadi mungkin ada masalah lah untuk menggunakan kawalan suara untuk Samsung Gear Live ni ataupun untuk apa saja peranti Android Wear. Itu sahaja daripada saya, Ikhwan Aziz, untuk pandang pertama Android Wear ni. Yang ini kita ada versi daripada Samsung. Mungkin kami akan bawakan edisi seterusnya sekiranya kami menjumpai edisi LG dan juga edisi Moto G. Jadi sekian saja, anda bersama saya, Ikhwan Aziz. Bye.